Pemirsa, 13 bupati dan 1 wali kota di Papua Barat bersama kepala suku, sejumlah tokoh adat dan agama mendukung penuh pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua. Aspirasi warga ini rencananya akan dibawa ke pemerintah pusat untuk segera direalisasikan. Dukungan disampaikan dalam rapat kerja bupati dan wali kota seprovinsi Papua Barat yang digelar di gedung PKK Arfai Manokwari. Mereka menandatangani deklarasi mendukung daerah otonomi baru dan penyaluran dana otonomi khusus jilid 2 mengingat pemekaran dapat membuat Papua Barat semakin maju. Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau berjanji akan membawa aspirasi warga ke pemerintah pusat agar kebijakan ini bisa segera terrealisasi. Karena tadi dinyatakan ya oleh perwakilan ya dari tokoh pemuda sampai dengan tokoh-tokoh adat bahwa mereka merasakan betapa pentingnya DOB itu. Karena dengan DOB itu ya kita bisa jadi manusia seperti sekarang. Saya, para bupati, dan para pejabat-pejabat lainnya dan peningkatan kapasitas kita sebagai orang asli Papua itu karena adanya kebijakan yang luar biasa turun dari negara. Saat ini pemerintah pusat bersama DPR RI tengah membahas anggaran untuk 3 daerah otonomi baru di tanah Papua. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan.